Hi guys, hello guys. So selamat datang ke tutorial newbie. Hari ini saya akan share ilmu untuk clear triple jump. Disclaimer, saya bukan seorang professional rider. Sebab tu nama video ni tutorial newbie. Dia adalah tutorial yang di-share oleh seorang newbie macam saya. Mungkin akan membantu anda untuk progress atau sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya tu, eloklah cari jurulatih yang terlatih macam Coach Lee PCP, Coach Lee Fast, Coach Helmi dan sebagainya. So jom kita start intro dulu. Okay, so sebelum kita start ni equipment check dengan bike check lah. Nak buat jump ni digalakkan pakai sebanyak safety equipment yang boleh. Helmet full face nak pakai, memang recommended. Kalau macam saya pakai goggle ni sebab saya rabun. Goggle ni ada power. Tapi kalau ada macam pelindung mata pun okey jugalah. Dan next adalah elbow guard. Yang ni by ISS. Dah jatuh banyak kali, memang okey. Harga pun not bad, 200 lebih. Ini sepatutnya dah tukar ISS tapi belum tukar lagi, masih zigzag. Ni soft. Kalau dia tukar ISS, dia lagi selesa dan protektif lah. Kasut ikut suka lah, mana yang selesa. Dan last sekali, ni chest protector atau body armor lah. Saya pakai ni memang banyak bantu lah. Ini additional tapi sangat penting lah kalau anda ada. Bike check saya simple je, saya satu je, pressure tayar. Kalau nak ikut PSI, saya tak tahulah, mungkin 24 ke 26 kan. Saya yang penting tayar dia pada saya cukup keras. Sebab nak ambil jump ni, kalau tayar lembik, dia akan drag kita punya speed. So key untuk jump ni, speed dengan stability. Okay, so next, kita akan belajar practical dia pula. Practical yang first, basic jump ni adalah pop. Dua tayar kena terangkat pada masa yang sama. Teori di sebalik pop ni, dia bukan tekan depan tarik eh. Dia adalah kita punya body yang tengah ni, tekan ke bawah, reloadkan dia. Lepas tu, explodekan ke atas. So dia akan naik macam ni. Yang paling penting dalam pop ni, ni jangan seringit, dia mesti kena straight dia. Saya demo sikit. Lupa nak cakap, masa bike check tadi, bila nak ambil jump, make sure korang punya speed dekat sini lah. Antara 3 ke 4 terakhir ni, kira gear berat lah. Sebab nanti bila tak cukup speed masa nak ambil jump, boleh pedal lagi. Kalau letak dekat yang ringan, bila pedal masa nak ambil jump, dia jadi kartun lah. Okay, so sekarang kita bersama dengan Aiman. Berapa lama dah ride? Start Januari tahun lepas lah. Pernah clear triple gap lah? Tak, tak pernah. Hari ni nak clear lah? InsyaAllah. Tu je ajar aku sifu. Dah macam MLM lah, dia punya tanya lah. Hari ni nak berjaya, nak jadi jutawan. Dia tak handsome, jadi lepas triple gap. Aiman dah tengok tadi apa yang saya ajar. So dia akan try lah pop. Selagi tak dua-dua tayar naik straight, kita tak boleh progress. Okay, jom. Okay, yang tu tayar depan naik dulu. Okay, itu dah okay. Bila dah rasa ada straight, lebihkan lagi dia punya preload. Itu tarik depan. Itu dah okay lah. Alright, tadi lupa nak cakap pasal glove. Pada yang cakap pasal safety, armor bagai, glove tak ada. So, jangan lupa glove, penting juga. Elakkan lecet masa pegang grip dan juga protect masa crash. Nampak sangat newbie, semua benda lupa. Next, kita boleh progress ke tabletop dekat atas, dekat dirt jump. Wah, ada. Masuk 16 je lagi. 16. 9. 1, 2. Hari ni trik apa? Bersih tak? Tengok, bersih. Sebab ada mat guard ni, bersih. Kena aku buat tutorial ni. Jadi apa? Newbie tutorial, triple gap. Sesuai ya? Sebab semalam, okay, aku beritahu hang. Semalam ada seorang jatuh kat triple gap. Dia picek kat kepijik, limpa luka. Triple gap, first jam. Ini? Nani? Jarang-jarang orang bawa tiup. Okay, so sekarang kita dekat dirt jump. Yang ni tabletop sebelah kiri. Kat sini kita nak apply teori pop. Dia nak clear, make sure tayar korang naik. Dan sampai hujung tu tayar belakang yang turun. Dekat mana korang sepatutnya pop. Bila dah sampai area sini, dah ready reload. Dekat sini, area sini, sebelum lift. Untuk clear tabletop ni kita kena laju sikit. Elok prepare untuk pop tu awal sikit. So preload. Dan nak sampai dekat tengah-tengah ni, kita explode kan dia.
so automatic, kadang sebelum kita sampai hujung lip ni, kita punya tayar depan dah pun launch, dah terbang. InsyaAllah memang akan lepas. Dia cuma pasal timing je. Yang ni memang kena banyak praktis. Semua pun kena banyak praktis lah. Yang pop tu dah make sure dah straight level, try pula dekat sini. Tapi untuk first timer yang baru nak try tabletop ni, janganlah all out speed ke apa. Ambil slow sikit and try pop. Dapatkan feel tayar tu terangkat sebelum habis lip. Okay, kita akan start daripada signboard ni. So, bike dekat sini. Ready untuk ambil tabletop sebelah kiri. Okay, go. Sprint sikit. Okay, dekat sini preload. Okay, sekarang kita akan tengok Aiman aplikasikan teori yang dipelajari. So, ready untuk pop dekat sini. Okay, so perkara paling susah adalah untuk dapatkan motion pop tu dekat sini. Kena perfect yang lu pop dekat sini, timing yang betul, baru anda akan dapat air time sebelum leap. Maksudnya tayar depan tu dah take off, dia mesti kena pop dekat sini. Baik, buka Aiman. Tengok jari saya, tengok kat mana dia pop. Okay, basically tadi dia dah pop dekat sini. Sekarang tinggal nak kemaskan je. So, saya akan tunjuk lagi. Memang susah yang nak clear tabletop ni. Make sure dapat yang betul-betul. Clearkan jam ni. Anda dah selesa. Anda dah tahu mana nak preload, mana nak explode. Dah boleh clear dengan mudah. Anda boleh proceed ke next stage, which is untuk clear depan ni pula. Make sure yang ni dah betul-betul okay. Landing dah selamat. Handle straight. So terus sampai hujung. Yang ni pula matlamat dia, clearkan semua ni tanpa pedal. So anda carry speed dari tabletop ni, turun laju, pop, clear, pop, clear sampai hujung. Jangan paksa diri mesti clear sampai betul-betul tayar belakang habis landing ke apa. Dia yang penting kita dah biasa dengan motion pop, naik lip, turun. Woo. Okay. Eh, tak apa, boleh tunggu. Ha? Nervous, nervous. Practice sampai anda dah selesa dengan semua, baru gerak ke triple gap. Jom. So untuk ambil triple jump, korang kena start standby pada sini lah. Dia betul-betul lepas turun wall tu, jam 3 beradik, dekat sini standby. Kenapa dekat sini bukan bawah lagi? Sebab kalau baru ambil, dia bagi kita masa untuk adjust diri kita dengan basikal tu sebelum nak turun dekat tempat yang laju. Nak buat triple gap ni, first kita kena master yang satu dulu. Kena clear yang satu dulu, landing biar straight, tak ada masalah. Baru kita proceed yang kedua, dah okey, baru proceed yang ketiga. So sekarang ni kita buat yang satu dulu. Teori dia sama lah. Sebelum sampai launcher tu, dah start motion untuk pop. Sebelum sampai lip dekat depan tu, tayar tu dah ada take off. So turun ni turun relax je. Follow line tu.
sini boleh pedal sikit. Okay, ambil line yang kiri ni. Okay, ready. Take off. Take off. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Sini relax dulu. Okay, pedal. Pedal. Take off. Dah clear yang first. Make sure bila dah clear tu memang straight line lah. Kalau rasa macam lepas land tu dah macam ni kan, tak sempat nak straight kan, bail je ke tepi. Jangan ambil dengan yang second. Turun ni memang laju. Dekat sini kalau kita rasa macam oh tak cukup speed lah, pedal sekali ataupun kat belakang sikit pedal dua kali dan dapatkan speed. Okay, second dengan third jump ni yang penting speed kita cukup. Pop tu tak beria-ria pun tak apa, ada motion sikit tak apa. Sebab second dengan third ni dia lebih kepada tap down, dia turun ke bawah. Dia punya launcher ni lagi tinggi daripada dia punya receiver. So kalau kita relax, support sikit, speed cukup, memang akan clear. Ambil bola tengah ni, aim untuk landing dekat tengah sana juga. So ada masa bila kita landing yang second ni, kita akan cenderung ke arah pokok ni. So bila dah rasa macam terbelok ke sana, terus bail. Make sure dah dapat straight landing, baru boleh proceed dekat yang third ni. So yang third ni dia panjang sikit dan dia tak curam sangat. Ada masa untuk pedal dalam 2-3 kali. Yang penting untuk yang third ni, speed memang kena lebih sikit. Dan pop tu samalah macam saya kata tadi, dia step down. Tapi yang ketiga ni memang panjang lah. Kita boleh rasa dia punya airtime dan dia punya jarak dia. Jadi kalau speed kurang, mungkin akan case macam jadi kat saya itu. Dah sampai sini, speed dah cukup. Handle straight, tayar straight semua. Dan area sini ada motion pop sikit. Ambil line tengah. Dan masa actually masa fly tu relax je, jangan tarik. Just make sure bike tu straight je. Straight akan landing macam ni. Jangan ada rasa nak buat macam bila tarik nanti landing tayar belakang dulu dan tayar depan dia akan jadi tak stable. So bila fly tu straight je, relax je, tunggu dia landing. Kalau boleh masa landing tu serap entakan. Basically pasal jam ni, dia memang kena praktis banyak lah, especially dekat depan. Bila dah betul-betul rasa comfortable kan, semua jenis launcher kita dah biasa. Dekat triple ni kita rasa macam sekejap je, zup, turun, zup, turun, zup, turun. So saya akan demo lah untuk ketiga-tiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. So saya akan tunjuk sampai ke last jam lah. Tengok kepada speed dan stability saya. Kalau semua okey, no problem, insyaAllah akan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit sengit tapi manageable, so saya teruskan. Kalau betul dah sengit sampai ubah haluan macam ni, saya akan bail. Okay, so macam mana bila dah sampai sini, korang rasa macam tak yakin nak try satu jam pun, saya minta cadangan boleh ambil yang dekat jam yang ketiga ni. Nampak ni, dia sebelah kiri ni. Dia ada macam boleh praktis lah. Lepas tu land ke arah pokok sana. At least kita ambil feel macam mana launcher dekat taper gap ni lah. Lebih kurang je. Cuma angle dia ni ke bawah sikit. So, kita tengok Aiman try. Hoi. Jangan buat yang tu. Jangan buat macam tu. Tu salah. Tu yang salah. Astaghfirullahaladzim. Okay, saya sudah sampai hujung video lah. Okay, quick recap lah. First, kena make sure pop tu dah betul. Bila pop tu, berat badan yang turun dan naik dua-dua tayar sekali, bukan tarik handle ataupun buat benda-benda lain lah. Bila pop dah betul, clear tabletop dekat jam tu, dah clear tabletop, clear pula yang belakang sampai habis tanpa perlu pedal. So bila dah bersedia, baru datang sini, clear satu, dah clear satu, okay stable, baru start yang kedua dan seterusnya lah. Okay Man, apa pendapat pasal knowledge ni? Jujur. Sebagai newbie eh? Sebagai newbie, saya rasa sangat pop penting. Jangan macam saya. Saya suka duduk. Malas kot. Tapi bila dah pop, lepas on the air, make sure landing kena betul-betul lah. Macam silap saya, landing sengit. Handle sengit. Badan ke depan. So, saya kena practice lagi kat bahagian tu. Tapi pop sangat membantu.
So thank you Alan ajar. Kena practice lagi. Rasa-rasa boleh lepas ni. InsyaAllah. So kena practice je lah. Practice eh. So kalau rasa tak faham, tengok lagi video ni berkali-kali sampai korang rasa dah boleh apply semuanya. Semoga satu hari nanti anda semua berjaya lah clear triple gap. So kita jumpa lagi di lain video. Hashtag UV selamanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Baby, hit it.